Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Seperti yang kita tahu, Felis merupakan genus terkecil dari keluarga Felidae. Felidae sendiri merupakan spesies hewan yang banyak melahirkan puncak predator di alam liar. Dalam genus Felis terdapat berbagai macam jenis spesies seperti kucing domestik, kucing hutan, dan lain sebagainya. Meskipun banyak melahirkan spesies kucing yang lucu, namun keberadaan Lynx patut diperhitungkan sebagai kucing yang berbahaya. Selain memiliki ukuran terbesar dalam keluarga kucing hutan, kucing yang satu ini juga tercatat sebagai kucing yang sering terlibat konflik di alam liar dengan para predator kelas berat seperti serigala dan puma. Begitupun serigala, hewan terbesar dari keluarga Caninae, ini juga tak perlu diragukan lagi soal ketangguhannya di alam liar. Di kesempatan kali ini, mari kita bandingkan beberapa aspek-aspek yang dapat menentukan kemenangan dari pertarungan Lynx versus serigala ketika keduanya terlibat konflik. Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Ukuran. Tercatat sebagai predator terbaik di alam liar, serigala mempunyai bentuk fisik yang ideal sebagai hewan pemangsa. Serigala dapat memiliki berat tubuh hingga 80 kg, tinggi 8,5 cm, dengan panjang tubuh yang dapat mencapai 1,6 meter. Sedangkan Lynx memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil dengan berat yang hanya dapat mencapai 13,6 kg, tinggi 70 cm, dengan panjang tubuh yang dapat mencapai 110 cm. Dari segi ukuran, nampaknya serigala memiliki keunggulan dibandingkan dengan Lynx. Kecepatan. Sebagai salah satu dari keluarga kucing hutan, Lynx memang sudah tak diragukan lagi dalam hal kecepatan. Kucing ini mampu melesat dengan kecepatan maksimal 65 km per jam. Sedangkan subspesies serigala pada umumnya hanya dapat berlari dengan kecepatan maksimal antara 50 sampai 60 km per jam. Dalam hal kecepatan, nampaknya serigala harus menyerahkan tahtanya pada kucing hutan terbesar di dunia ini. Senjata. Senjata merupakan aspek penting yang paling mempengaruhi siapa terkuat di antara keduanya. Pada dasarnya, Lynx mempunyai semua aspek yang dimiliki oleh keluarga Felidae. Hanya saja, tingkah perilakunya hampir lebih mirip dengan macan tutul, di mana kucing tersebut lebih suka hidup secara soliter tanpa berkelompok. Dibandingkan dengan serigala, Lynx mempunyai insting berburu yang kuat dengan mengandalkan pendengaran dan penglihatannya yang tajam. Lynx bisa menemukan seekor tikus yang berjarak 76 meter melalui pendengarannya. Lynx terbiasa melakukan perburuan secara mandiri dengan cara menyergap mangsanya secara tiba-tiba. Lynx juga merupakan satu-satunya kucing dalam genus Felis yang mampu menaklukkan mangsa yang lebih besar dari ukuran tubuhnya seperti rusa dan kambing dengan menggunakan cakar dan gigitannya yang mematikan. Sedangkan serigala mempunyai kelebihan di bidang penciuman, strategi, dan stamina yang besar. Strategi serigala dalam menaklukkan lawan ialah yang terbaik di dunia. Dalam satu kelompok serigala, biasanya terdapat satu serigala alfa atau serigala pemimpin, 4 serigala pengintai, dan 8 ekor serigala pemburu. Suara. Suara juga menjadi faktor tambahan dari kekuatan seekor hewan. Tak jarang kalau suara juga merupakan sebuah identitas bagi predikat puncak predator. Serigala mempunyai berbagai macam jenis suara seperti menggonggong layaknya anjing, mengeram, dan yang paling terkenal ialah melolong. Lolongan dari serigala merupakan pertanda buruk bagi hewan lain di alam liar. Sedangkan Lynx memiliki suara yang keras dan menakutkan. Meski tak bisa mengaung seperti keluarga kucing besar, namun suaranya yang serak dan keras dibalut dengan wajah yang menyeramkan sangat cukup untuk mengintimidasi lawan maupun mangsa dari hewan tersebut. Hasil. Lynx dan serigala merupakan hewan yang sangat berbahaya. Keduanya memiliki predikat sebagai predator pembunuh yang mematikan. Sebagai miniatur sang raja hutan, Lynx memiliki kemampuan menyergap dan membunuh dengan cepat dan sigap. Sedangkan serigala memiliki kelompok dengan strategi terbaiknya ketika mengintimidasi lawan. Satu ekor lynx nampaknya tak akan mampu mengusik kelompok karnivora terbaik di dunia ini. Bahkan lynx akan terbunuh apabila memaksa menyerang kelompok serigala. Tapi bagaimana jika satu lawan satu? Raja tetaplah raja. Sifat tersebut hampir dimiliki oleh semua jenis kucing. Ketika kita melihat cuplikan dari sebuah pertemuan yang terekam oleh kamera tersembunyi, lynx terlihat mendominasi pertarungan melawan serigala. Bahkan serigala terlihat kewalahan menghadapi hewan yang tidak lebih besar dari ukuran tubuhnya ini. Spesies kucing memang memiliki insting tarung duel yang lebih terlatih dan mematikan dibanding serigala. Hal inilah yang menjadikan lynx tak pernah gentar ketika bertemu dengan predator yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya seperti serigala dan puma. Hal tersebut juga dapat kita simpulkan ketika anjing bertemu dengan kucing domestik, di mana anjing lebih memilih melarikan diri ketika menghadapi kucing galak yang mempertahankan wilayahnya. Nah, itulah perbandingan kekuatan dari dua hewan tersebut. Menurut kalian, siapakah yang lebih unggul di antara keduanya? Tinggalkan jawaban di kolom komentar ya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.